This is Stapa Jakarta. Ladies and gentlemen, welcome to the final! And now, please welcome your team, Satria Muda Pertamina Jakarta! Jersey number one, Laurentius Stefan Oi! Jersey number two, Sandi Ibrahim! Jersey number 3, Audi Bagasio. The next, Alvan Saputra. And we have Kelvin Yona Sitorus. The next, Muhammad Dia Ulha. And we gotta have Fambiga Mizel. The next player, Riza Falconi. And then we have Juan Lauren. That's the point guard, Hardianus. And it's the center, Dion Lauhorn.
Mas Baratlis, Arki Dikaria Wisnu. Selamat malam Britama Arena. Malam hari ini Satria Muda mengucapkan salam perpisahan kepada salah satu insan unggulannya. Setelah 12 musim membela Satria Muda, 8 kali mengeraih gelar juara Indonesia, 1 kali juara di Asia Tenggara, dan 7 tahun membela tim nasional Indonesia. Malam hari ini sebuah kehormatan bagi saya, Wilianson Situmorang, untuk memperkenalkannya kepada Anda semua di sini. Mari kita sambut one teammate, our family, Cristiano Ronaldo Sitoku. IBL fans, dengan ini jersey nomor 15 secara resmi diabadikan Satria Muda Pertamina Jakarta. Saya akan mengundang Bapak Handi Sutejo, salah satu owner dari Satria Muda Pertamina, dan juga didampingi oleh Roni Gunawan selaku Vice President Pertamina Satria Muda Pertamina Jakarta, untuk boleh bersama-sama menyerahkan figura jersey kepada Cristiano Ronaldo Sitoku. IBL fans, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat one of legend basketball player, Cristiano Ronaldo Sitoku. Once again, please give a big round of applause, Cristiano Ronaldo Sitoku. Sekali lagi terima kasih banyak Dodo untuk semua loyalitas kepada Satria Muda. Ada yang mungkin ingin disampaikan dari seorang Dodo untuk seluruh pecinta basket, khususnya untuk Satria Muda Pertamina Jakarta? Terima kasih semuanya. Udah disiapin, cuman agak nervous gue. Ram. Gak terasa udah 12 tahun gue di sini. Dan sampai juga di akhirnya di 2018 kemarin gue terakhir. Dan gue bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kesempatan ini buat gue bisa mengembangkan potensi gue di basket. Dan yang terpenting adalah
gue bisa berkontribusi buat negara gue, Indonesia, lewat basket. Gue tahu, tentu aja gue berada di posisi ini bukan karena gue sendiri, tapi karena banyak orang, salah satunya adalah para owner. Jadi gue mau ngucapin terima kasih untuk para owner, terutama Pak Erik dan Pak Handi yang selalu mensupport saya dan tim di saat menang, di saat di atas, dan saat juga di bawah. Mereka selalu menjadi support saya dan menjadi panutan saya menjadi seorang yang baik. Om Herman Kintono dan almarhum tante yang udah bisa membimbing gue sampai bisa sampai saat ini, Coach Coach Yobel, Coach Ito, Coach Oki, Coach Wiwin, dan para coach semuanya, para senior, Welianson, Roni Gunawan, Amin, Faisal, yang udah jadi ngebimbing gue, para teammate gue, teman-teman gue di sini, Captain Arki, titip anak-anak, buat Famiga, Ega, dan teman-teman semuanya, thank you. Juga buat teman-teman di basket lainnya yang gak cuma jadi teammate gue, tapi juga oponen gue. Buat teman-teman di luar sana, terima kasih banyak. Juga sahabat-sahabat yang di basket maupun gak di basket. Terakhir, yang terpenting juga, yang selalu memberikan semangat gue di basket, di pertandingan, maupun di latihan, para fans SM Fanatic, thank you so much. Terima kasih atas cintanya, semangatnya, dan seru-seruannya. Selalu terngiang teriakannya, go SM, go SM, go SM! Akhir kata, mohon doanya agar saya bisa terus bisa berkontribusi untuk basket Indonesia. Maju basket Indonesia, Indonesia juara, juara Indonesia! Let's go SM! Terima kasih Dodo. Ini adalah salah satu legenda basket di Indonesia. Baik teman-teman, semua kita menyaksikan pertandingan final pertama IBL Pertamax 2018-2019. Dalam setiap pertandingan kita selalu melihat ada 3 referee yang memimpin dalam setiap pertandingan basket. Dan malam hari ini kita akan memberikan apresiasi yang terbesar, persembahan dari Molten untuk Best Referee of the Year. Saya boleh minta tolong tepuk tangan untuk Harja Jaladri. Saya persilakan kepada Ibu Riana Suryo, selaku Promotion Manager PT Prajaya Sportivo Indonesia dari Molten, didampingi oleh Bapak Hasan Ghazali selaku Direktur IBL, untuk boleh bersama-sama menyerahkan apresiasi kepada Best Referee of the Year, persembahan dari Molten kepada Harja Jaladri. Baik, jadi bukan cuma player tapi referee pun kita apresiasi. Terima kasih banyak Molten. Sampai dengan hari ini boleh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk referee. Sudah, terima kasih banyak. Kawasan, terima kasih. Bu Riana, terima kasih. Once again, give a big round of applause. The best referee of the year, Harja Jaladri. Semoga dengan ada apresiasi ini menjadi motivasi untuk yang lainnya menjadi lebih baik performa di lapangan, bukan cuma dari sisi pemain tapi juga dari sisi wasit. Terima kasih banyak Mas Harja. Dan malam hari ini selain kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara nanti di IBL, saya akan mengumumkan Pertamax Most Valuable Player IBL Pertamax 2018-2019. Siapa? Siapa? Ladies and gentlemen, give a big round of applause. Caleb Ramon Gemilang.
Baik, untuk penyerahan trofi MVP saya mengundang Bapak Danang Widya Surya selaku asisten manajer marketing communication PT Pertamina, akan didampingi oleh Bapak Hasan Ghazali selaku direktur IPL untuk boleh bersama-sama menyerahkan trofi MVP IPL Pertamax 2018 Caleb Ramot Gemilang from Stapak Jakarta. Sudah teman-teman media, terima kasih banyak Pak Danang, Koasan, Caleb, terima kasih banyak. And this is most valuable player, once again, Caleb Ramot Gemilang. Caleb, terima kasih banyak. IBL fans, kita akan menyaksikan pertandingan pertama di hari pertama. Ini adalah game pertama di IBL Pertamax 2018-2019. Seperti biasa, sebelum kita menyaksikan pertandingan, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Saya minta semuanya yang ada di dalam Britama Arena Mahaka Square tanpa terkecuali, boleh silakan berdiri, dan yang menggunakan topi kami mohon untuk dilepas sebentar. Saya mohon diingatkan teman-teman yang masih duduk dan menggunakan topi untuk boleh diingatkan berdiri sebentar. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita sebelum menyaksikan pertandingan pertama. Ini adalah final pertama. Sekali lagi saya mohon diingatkan teman-teman yang masih duduk dan menggunakan topi agar dilepas sebentar. Bersama-sama kita akan menghormati. Bersama-sama. Sebelum memulai pertandingan pertama, the final IBL Pertamax 2018-2019. Dan inilah lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih banyak, silakan duduk kembali. Jadi siapa SM apa Stapak? Stapak apa SM? And now it's time for warming up. Satria baja kelamaan, pasti bahan bakarnya rendah oktan. Dia seuzon.
saatnya beralih ke Pertaseries. Ayo download apps My Pertamina dan menangkan hadiah cantik dari Berkah Energi Pertamina. Sedot, Mas. Aku tak bisa. Ya. Fun and smart, hobi banget main games online. Untung internet IndiHome super kencang. Kalau Tante Retno kreatif dan smart, kreativitas handmade-nya laris manis di belanja.com. Astronot kecil itu namanya Andi. Dia suka nonton channel favoritnya di UCTV. Dan ini Om Chef Hardy, jago ngemodif menu dari resep-resep di internet. Oma jadi kesini kan? Aku mau langganan IndiHome juga di rumah. Asnawi ingin ke tanah suci naik mobil fantasi mentok di Bekasi. Pasti bahan bakarnya rendah oktan. Astagfirullah, aku harus berubah. Saatnya beralih ke Pertaseries. Emang lagi berkah. Ayo download apps My Pertamina dan menangkan hadiah cantik dari Berkah Energi Pertamina.
Ya, selamat malam para fans basket dan fans IPL dimanapun Anda berada. Kami menyapa dari Britama Arena di Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyiarkan game pertama di IBL Final. Di IBL Pertamax 2018-2019. Saat ini sedang diadakan perkenalan para official dan sebentar lagi kita mengikuti perkenalan para pemain starting five dari kedua tim yang akan berlaga pada malam hari ini. Baru saja diperkenalkan ketiga official yang akan memimpin perjalanan pertandingan pada malam hari ini adalah Harja Jaladri, Budi Marfan, dan Randy Dwiantino. Dan lagi kita menyaksikan starting five dari Satria Muda Pertamina Jakarta dan Stapak Jakarta. Ladies and gentlemen, welcome to the first game! This is the final, IBL Pertamax 2018-2019. And now, let's meet the starting lineup from Stapak Jakarta! Jersey number 71, point guard from Universitas Sains Unggul, Widianta Putra Teja. The next shooting guard from Universitas Gajah Mada, jersey number 70, Mei Jody. The next from Texas University, point guard, jersey number 1, Kendall Lee Yancy. And center from Arizona State University, that's jersey number 5, Savon Goodman. And the guitar from Institut Teknologi Harapan Bangsa, Caleb Ramot Gabila. And head coach, Gerdius Siveras. SM Fanatik, make some noise! And this is your team, starting lineup, Satria Muda Pertamina Jakarta. Point guard from Universitas Krida Wacana, jersey number 2, Hardianus. From Perbanas Jakarta, small forward number 21, Muhammad Rizal Falconi. From Universitas Pelita Harapan, power forward number 35, Juan Lauren. From Universitas of San Francisco, 44, as a center, Dior Lohor. And the captain from Baruch College, small forward, Arki Dikania Wisnu. Ya, itu tadi para perkenalan starting five dari kedua tim yang akan berlaga pada malam hari ini. Stapak Jakarta memasang Widianta Putra Teja, Mei Joni, Kendall Yancy, Savon Goodman, dan Caleb Ramot Gemilang yang baru saja terpilih menjadi MVP di IBL Pertamax 2018-2019 ini. Sementara Satria Muda Pertamina Jakarta memasang Hardianus, Muhammad Rizal Falconi, Juan Lauren Koko Diputra, Dior Lohon, dan juga Arki Dikania Wisnu. Bersama saya Bung Ridwan dan juga Nova Belamasi. Selamat malam Nova Bela. Selamat malam Bung Ridwan. Kita akan menyaksikan game di penghujung IBL Pertamax 2018-2019 antara sang juara bertahan Satria Muda melawan Stapak Jakarta. Ya. Analisa pertama Bela untuk pertandingan pada malam hari ini, apa yang kita bisa ekspektasi dari game malam ini? Satria Muda harus bisa memaksimalkan home court advantage Bung Ridwan karena game pertama ini cukup krusial apabila salah satu dari tim berhasil mencuri game pertama akan menjadi sumber modal yang cukup baik untuk game kedua. Sangat penting sekali bagi Satria Muda yang bermain di depan home court mereka sendiri. Hardianus melakukan tembakan sehingga berhasil. Mei Joni defensive rebound. Widianta Putra Teja bawa bola di sebelah kiri mencari rekan-rekannya. Mei Joni, Savon Goodman berada di luar. Berikan kembali kepada Widianta Putra Teja mencoba tembakan 3 angka. Belum berhasil, defensive rebound Muhammad Rizal Falconi yang menggantikan posisi dari Jamar Johnson yang cedera dan tidak akan mampu memperkuat dari Satria Muda pada malam hari ini.
ada satu kerugian besar Bella ya dengan absennya Jamar pada malam hari ini. Tentu ya Bang Ridwan, kita tahu Jamar ini menjadi salah satu tombak offense dari Satria Muda. Dan kita baru lihat pasangan import mereka, Dior Lohan menyumbangkan 2 poin pertama di game ini, 2-0 untuk skor Satria Muda. Ini Kendall Yangsi. Cari tanya, Mejoni. Balik pada Widi. Bukan celah, Widi. Baik sekali. Salah satu pemain sangat improve sekali dari tahun ke tahun, Widianta Putra Teja. Pemain asal kota Surabaya ini. Bola pada Arki. Blok oleh Savon Goodman. Double dribble. Dilakukan Arki. Turnover terlebih dulu, Bella. Ya, sayang sekali ya. Padahal di situ Arki bermain cukup baik di babak semifinal Muridwan. Dan di final ini dia tetap bermain sesuai dengan temponya ya. Cukup agresif dari menit-menit pertama Muridwan. Saya kira Arki harus step up dan juga menaikkan level pertandingan untuk menggantikan Jamar. Ya. Peran yang sangat luar biasa sekali. Harus mungkin bukan hanya Arki tapi juga Rizal Falcone di sana. Kendall Yancy. Penander Muridwan. Face to face dengan Dior Lohan tanpa takut. Layup. Tambah 2 angka bagi Stabat 4-2 untuk sementara. Ardianus. Jaga lewat di atas Putra Teja. Bukan Dior Lohan. Dior 3 angka Dior. Berhasil. Ada Arki di sana. Clean up duty yang baik sekali dari Arki. Daniel Wisnu menyamakan kedudukan 4 sama di awal quarter pertama ini. Di atas Putra Teja. Kendall Yancy. Sekali lagi menemukan celah. Blok oleh Dior Lohan. Selamatkan oleh Rizal Falcone, push ke depan. Juan Lauren Koko di Putra, ada Dior Lohan di sana. Sangat susah sekali Bella untuk bisa menemukan Dior Lohan di pen area. Satria Muda bermain cukup nyaman di home court-nya, Muridwan. Defense cukup baik dilakukan oleh mereka dan menghasilkan satu sequence offense yang baik dari Dior Lohan. 4 sementara kini Satria Muda kembali berbalik memimpin. Kendall Yancy, balik di blok oleh Dior Lohan. Out of bound. Lagi-lagi defense cukup baik dari Satria Muda. Terlihat dari menit awal, emosi dan juga intensitas pertandingannya sudah cukup tinggi. Terus ke depan, Juan Lauren pada Dior Lohan kembali. Spin move! Tough shot mampu dimanfaatkan oleh Dior Lohan dengan baik. Sedikit memperlebar jarak ini, 8-4. Satria Muda memimpin. Di atas Putra Teja, coba melewati Arki. Ada Savon Goodman di sana. Coba melewati Dior Lohan, Savon. Baik sekali. Ada Dior Lohan tidak mampu menembus pertahanan di Dior Lohan. Satria Muda memimpin. Ardianus berhasil. Tapi ada Juan Lauren di sana. 10-4. Bella, menit-menit awal di kuarter pertama ini apabila dijadikan indikasi. Terlihat bahwa Satria Muda ingin memanfaatkan sepenuhnya home court advantage yang mereka miliki saat ini. Ya, tentunya dengan setup defense yang cukup baik, cukup disiplin, Satria Muda melakukan penjagaan terhadap man-to-man-nya masing-masing, Muridwan. Dan itu membuahkan kepercayaan diri untuk melakukan fast break yang cukup cepat dari anak-anak Satria Muda, Muridwan. Permainannya apik dari Satria Muda memaksa Coach Kidru Sibenas dari Setapak untuk mengambil time out di menit-menit awal kuarter pertama ini. Kita lihat bahwa pertandingan yang sold out semenjak siang hari ini semakin dipenuhi para penonton yang mau kembali terus masuk di arena, di Britama Arena di Sports Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Ini adalah satu-satunya game di babak final yang akan dimainkan di kota Jakarta. Di best of three ini setelah di Britama Arena akan dilangsungkan di Citra Arena di kota Bandung, di kawasan Ciputra Bandung pada hari Sabtu nanti tanggal 23 Maret. Dengan pertandingan yang sangat prestisius sebenarnya antara sang juara bertahan Satria Muda Pertamina Jakarta melawan sang juara dari regular season IBL Pertamax 2015-2019 dan juga pemenang dari 17 straight regular season game dan juga menyapu bersih pasukan Cesar di semifinal kemarin Setapak Jakarta. Saya kira babak final memberikan nuansa yang beda Bung Ridwan ya, walaupun Setapak berhasil menyapu bersih beberapa game lawan Satria Muda, tapi di babak final kita tahu suasana akan sangat berbeda Bung Ridwan. Kendall Yancy dengan para Safat Goodman.
Oh, Widi. Baik sekali Widi. Bukan celah dan pas yang baik juga dari Seven Goodman. Memakannya tadi. Cutting pen area. Sedikit memperkecil dalam 10-6. Ardianus pada Arki. Arki mencoba menemukan Dior Lohon. John Lauren. Mampu tepis keluar oleh Seven Goodman. Pemain yang sedikit undersize untuk ukuran pemain posisi 5. Namun dengan kecepatan dan atletismenya, Seven Goodman menjadi salah satu pemain defensif yang cukup ditakuti di IBL Pertamax tahun ini. Miskomunikasi. Turnover bagi Satria Muda. John Lauren diganti oleh Famiga Michel. Mendapatkan teguran dari Coach Jobel Sonda, begitu berjalan menuju bench. Kita lihat Famiga Michel telah masuk perkuat Satria Muda kini. Kendall Yancy. Balik pada Widi, sama Goodman. Oh, balik Widi lagi, terlepas bolanya. Pas yang cukup sulit untuk bisa diterima oleh Widi. Baik sekali tepisan bola dari Seven Goodman. Masih cukup banyak shot clock. Dan kini Abraham Damar Grahita masuk. Menggantikan Widianta Putra Teja. Abraham Damar Grahita bukan pure point guard, Adela ya? Sepertinya bermain di posisi 2 atau shooting guard, Bung Ridwan. Dan kini mereka setapak bermain tanpa pure point guard. Kita lihat apa yang bisa mereka lakukan saat ini. Ardianus kepada Abraham Damar Grahita. Famiga Michel, maksud saya. Mampu selamatkan oleh Ardianus. Dior Lohon, tembakan 3 angka. Berhasil, Arki, wow, offensive rebound sekali lagi. Block. Ada Kaleb Ramon terbilang di sana. Kendall Yancy. Di depan. Tunggu rekan-rekannya. Dan kepada Mejoni, 3 angka. Berhasil. Ada Kaleb Ramon gemilang, offensive rebound. Seven Goodman. Baik sekali Kaleb Ramon. It's all Kaleb Ramon gemilang. Usaha yang mati-matian memperebutkan bola. Membuat Seven Goodman tidak terjaga dan isi dunk. 2 points bagi setapak, 10-8. Ardianus, jaga oleh Abraham Damar Grahita. Famiga Michel, ada Arki, jaga oleh Kendall Yancy. Arki. Baik Arki. Arki menyumbangkan 2 angka. Pemain veteran dengan penuh trik dan juga pengalaman ini. Sangat tenang, Munir Tuan. Sangat tenang sekali. Inilah leadership, inilah yang sangat dibutuhkan oleh Satria Muda pada malam hari ini. Kendall Yancy menemukan celah di sana. Kembali isi 2 melalui layup. 12-10. 4 menit, sekitar 4 menit tersisa. Hanya beda 2 poin yang memisahkan 2 tim ini. Kita lihat Dior Lohon dibiarkan terbuka. Sementara pemain yang lain dijaga ketat, Munir Tuan. Dior Lohon. Dan and one. Tidak masalah. Ada sedikit dilema sebenarnya bagi pemain interior defense tim lawan untuk menjaga Dior Lohon. Betul. Apakah mereka harus melakukan physical defense terhadap Dior Lohon yang kemungkinan besar justru terkena foul ya seperti ini, Bella ya? Atau justru membiarkan? Dior Lohon sebenarnya sangat berbahaya apabila dia bermain di pen area. Kejadian barusan dia dibiarkan membawa bola satu lapangan sehingga di situ Dior berpikir dia akan mencoba melakukan penetrasi dan ternyata berhasil, Bu Ridwan. Ya. Pergantian pemain dilakukan oleh Satria Muda dan Satria Muda secara tidak langsung menunjukkan kekuatannya di awal-awal kuarter pertama ini. Ya. Telah ada 4 pemain cadangan yang telah dimasukkan tadi. Famiga Michel dan kini Avan Seputra dimasukkan, Rizal Falconi. In and out, Seven Goodman, defensive rebound baik sekali. Agassi Guantara ditepis bolanya. Diselamatkan oleh Kaleb Ramon Gemilang. Kaleb! Oh, watching fall. Tepat di hadapan dari wasit Harja Jaladri yang baru saja memperoleh penghargaan sebagai wasit terbaik di IBL Pertamax 2018-2019 ini. Avan Seputra baru saja dinyatakan sebagai pemain yang melakukan foul terhadap Kaleb Ramon Gemilang, MVP. Riuh rendah para penonton yang memadati Britama Arena pada malam hari ini antara pendukung setia dari Satria Muda The Blue Troops dengan The Pac-Man, fans dari setapak Jakarta. Free throw kedua masuk, Kaleb Ramon Gemilang.
14-12, kembali hanya dua angka yang membedakan dua tim ini. Famiga Michel, jaga oleh Agasti Kuantara. Oh, balik pada Dior Lohon. Avans Putra. Belum berhasil. Mejoni, defensive rebound kepada Agasti Kuantara. Pemain muda yang dipercaya untuk membawa bola bagi Setapak. Balik pada Mejoni. Abraham Damar Grahita celah. Oh, Agasti Kuantara, tiga angka. Sebelum berhasil, Safon Goodman, offensive rebound. Time out oleh Coach Jobeson dari Satria Muda setelah tadi Safon Goodman dengan 2 poin menyamakan kedudukan 14 sama. Saling kejar-mengejar angka, Bella. Ya, seru sekali, Moni Duan. Kedua tim sepertinya bermain cukup enjoy ya. Tidak ada pergerakan yang ragu-ragu. Dan kedua tim masih sangat bersemangat melakukan adu rebound nih. Dan kebetulan tadi SM sempat lupa melakukan box out sepertinya, Moni Duan. Kita lihat bagaimana kedua tim ingin sekali mendominasi game ini dari awal. Dan mereka menunjukkan permainan terbaik mereka dari awal quarter pertama ini. Tidak ingin lengah sehingga mereka tertinggal angka terlalu banyak. Saling kejar-mengejar angka. Satria Muda bertumpu pada kekuatan mereka di Dior Lohan dan juga Arki Dikania Wisnu. Sementara dari Setapak Jakarta, kita lihat bagaimana agresivitas dari Kendall Yensi melalui terobosan-terobosannya dan juga rebound-rebound dari Safon Goodman memberikan celah kepada Setapak untuk bisa mengejar dan menempel peran angka dari Satria Muda di awal kuarter pertama ini. Ya, kedua tim melakukan pergerakan tanpa bola cukup baik, Murid Wan. Ya. Karena biasanya kalau kita lihat Setapak bermain, mereka sangat baik sekali melakukan defense pressure ya terhadap pemain yang tidak memiliki bola. Tapi kali ini Satria Muda melakukan pergerakan tanpa bola cukup baik, sehingga dapat merotasi bola dengan baik juga. Muridwan. 111 hari semenjak hari pertama dari IBL Pertamax 2018-2019 ini. Dari game pertama tanggal 30 November yang lalu di kota Semarang. Kini kita memasuki pada fase terakhir di IBL Pertamax ini. Kita lihat antara Setapak Jakarta melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Siapa yang pada akhirnya akan menjadi juara di liga tertinggi di tanah air. Hardianus. Pada Avan Seputra, Famiga Michel maksud saya. Kevin Jonas Sitorus. Hardianus. Jaga oleh Rizky Effendi. Avan Seputra, Famiga Michel. Jaga oleh dua orang. Friendly roll di sana, bola keluar. Abraham Damar Grahita, defensive rebound. Abraham Damar Grahita kepada Safon Goodman, menemukan celah. Baik sekali Abraham. Passing terhadap Simon Goodman. Terlalu agresif tadi Abraham Damar Grahita. Melakukan foul terhadap Hardianus. Ada sedikit pembicaraan antara para pemain Satria Muda tadi. Setelah mereka kebobolan dengan cukup mudah oleh Safon Goodman. Saya kira defense memang harus menjadi faktor utama. Betul. Ya, apabila ingin memenangi pertandingan di level seperti ini. Bu. Betul sekali. Famiga Michel. Setapak melakukan man-to-man defense ya, kita lihat betapa ketat penjagaan. Dior Lohon. Wow. Baik Dior Lohon. Dua poinnya menyamakan kedudukan gini. Sekitar 2 menit tersisa di quarter pembuka dan quarter ini sama sekali tidak mengecewakan para fans basket yang menyaksikan pertandingan ini. Sangat seru sekali. Agasti Kuantara. Rizky Effendi, tembakan 3 angka. Bukan sasaran. Bola tepis keluar oleh Hardianus. Arki Dikania Wisnu kembali dimasukkan. Gantikan Hardianus. Sekali lagi Bella, ini merupakan aspek dari Satria Muda yang cukup susah untuk bisa ditiru oleh tim lain. Bagaimana mereka dengan leluasanya mengganti para pemainnya tanpa mengurangi level performa permainan tim. Betul sekali. Agasti Kuantara. Safon Goodman. One on one dengan Dior Lohon, Safon Goodman coba mengambil cerah. 3 second violation. Sedikit terlalu lama tadi. Safon Goodman manuver di paint area. Cukup baik ya, help defense oleh Sitorus. Kevin Jonas Sitorus. Famiga Michel. Fall kembali lagi oleh Abraham Damar Grahita, ini fall keduanya. Dalam posisi ia mencoba untuk merebut bola, cepat diganti oleh Coach Cedrus Gibenas dengan Mejoni.
Demikian juga Widianta Putra Teja kembali dimasukkan untuk memberikan kesempatan bagi Caleb Ramot Gemilang untuk beristirahat. Avans Putra kepada Arki. Lob kepada Dior Rohon. Jaga oleh Safar Goodman. Tantang main tembakan dua angka. Masih belum berhasil. Arki offensive rebound. Baik sekali. 18-16. Kembali berbalik Satria Muda kini unggul. Satu menit tersisa di kuarter pembuka ini. Widianta Putra Teja. Agassi Guantara. Agassi floater. Masih belum berhasil. Dior Rohon defensive rebound. Baik sekali. Steal oleh Widianta Putra Teja. Safar Goodman. Slam dunk. Menyamakan kedudukan 18 sama. Jadi miskomunikasi ya antara Fabinga Michel dan Dior Lohorn, Muniruan. Membuat setapak memiliki steal yang cukup baik. Arki dikane Wisnu, lob kepada Dior Lohorn. Arki. Oh, foul terlebih dahulu. Dilakukan oleh Mejoni tadi. Mencoba menghadang pergerakan dari Arki dikane Wisnu di pen area. Substitusi Agassi Guantara, Kendall Yancey dimasukkan. Saya kira pergantian pemain yang cukup sering ya, Muniruan dari kedua tim. Tidak mau ngambil resiko untuk lama-lama. Terlepas bolanya, Jorlon, ya. Turnover. Hampir sama antara shot clock dan game clock ini, 24 detik tersisa di quarter pertama. Saya pikir setapak akan memperoleh kesempatan terakhir. Tempatan serangan di kuarter pertama ini, Kendall Yancey. Jika pada Widianta Putra Teja, shot clock telah dimatikan. 12 detik, Widi. Di-steal oleh Arki, terbaca. Avans Putra, kembali di-steal oleh Rizky Effendi. 2 detik, Rizky Effendi di gangga. Oh! Rizky Effendi, Muniruan. Serangan balik yang cepat dari setapak dimanfaatkan oleh maksimal oleh Rizky Effendi. Melalui tembakan tiga angkanya membawa setapak unggul tiga angka. 21-18 di akhir kuarter pertama ini. My Pertamina dan menangkan hadiah cantik dari berkah energi Pertamina. Reumatir, pegal kritis akibat kebanyakan nyetir. Udah waktunya pakai Gojek. Ini Anissa, fun and smart. Hobi banget main games online. Untung internet IndiHome super kencang. Kalau Tante Retno kreatif dan smart. Kreasi tas handmade-nya laris manis di belanja.com. Astronot kecil itu namanya Andi. Dia suka nonton channel favoritnya di UCTV. Dan ini Om Chef Hardy. Jago ngemodif menu dari resep-resep di internet. Oma jadi kesini kan? Aku mau langganan IndiHome juga di rumah. Kedua bela kita lihat dari tata statistik di kuarter pertama. 2-point field goal percentage mereka sangat luar biasa. Baik ya. Setapak maupun Satria Muda sama-sama di kisaran 60%. Cukup baik ya kalau kita lihat field goals dari kedua tim. Tapi yang barusan mewujudkan adalah 3-point Rizky. Itu adalah 3-point yang pertama bagi kedua tim saat ini, Muniruan. Rizky Effendi melakukan buzzer beater tadi setelah sama kuat 18-18.
Menutup quarter pertama 21-18, 3 poin satu lapak unggul untuk sementara. Rizky Effendi kembali memegang bola di awal quarter kedua ini. Widianta Putra Teja kembali offensive foul. Usman Toyib melakukan illegal screen ya. Usman Toyib pemain veteran. Telah lama malang melintang di Liga Profesional Basket Indonesia. Bertugas untuk menjaga Dior Lohon di awal quarter kedua ini. Haryanus. Jaga oleh Widianta Putra Teja. Dua orang point guard unggulan dari tanah air saat ini. Arki. Robos masuk Arki. Memperoleh screen dari Dior Lohon tadi. Dimanfaatkan maksimal oleh Arki. 21-20. Hanya beda satu poin kini. Widianta Putra Teja pada Mei Joni. Kendall Yancy. Rizky Effendi balik kepada Kendall Yancy. Jaga oleh Dior Lohon. Shot clock. 3 detik. 1 detik shot clock. Sedikit terlambat Kendall Yancy untuk menyadari shot clock yang semakin habis. Turnover. Cukup baik penjagaan Dior Lohon terhadap Kendall Yancy, Bung Ridwan. Kita lihat bagaimana kecewanya Coach Gidru Sibenas. Suatu kondisi yang memaksa timnya melakukan turnover oleh karena tidak memberikan perhatian terhadap shot clock. Pelatih yang sangat dikenal, sangat detail sekali. Foul kembali dilakukan oleh Widianta Putra Teja. Coba steal bola dari Hardianus. Tiga wasit yang memimpin pertandingannya adalah tiga wasit yang sangat berpengalaman, Bella ya. Kita tahu ya, Harja dan Budi adalah wasit yang udah cukup malang melintang di perbasketan Indonesia, Muniduan. Dan juga mulai sertifikasi FIBA juga secara internasional. Lagi-lagi foul oleh Widianta. Agresivitas dari guard dari Stapak ini sangat ditunjukkan di awal-awal pertandingan. Setelah tadi dua kali Abraham Damar Grahita tadi melakukan hal yang sama, mencoba merebut bola dari bola inbound. Mungkin Widianta Putra Teja juga melakukan dua kali foul dari hal yang sama. Haryanus. Kevin Yonas Sitorus. Coba mencari rekannya, steal oleh Widianta Putra Teja. Widi, Kaleb Ramot Gemilang, Kaleb coba merobos ke Kevin Yonas Torus, terpancing melompat kakinya. Saya pikir itu merupakan salah satu hal juga yang diperhatikan oleh wasit, Bella ya. Ketika seorang pemain penjaga telah mengangkat atau telah melompat, terpancing, otomatis itu ada foul. Dan Kaleb melakukan shot fake yang cukup baik, kita lihat Ridwan. Dan itu membuat Kevin Yonas tertipu ya. Kevin Yonas Torus, pemain cukup lama membela Satria Muda juga. Setelah tadi di awal pertandingan kita lihat bagaimana retirement ceremony ya, retire jersey dari Cristiano Ronaldo Sintepu. Tentunya ini juga memberikan saya tidak mau mengatakan beban, tapi juga dorongan bagi seorang Kevin Yonas Torus untuk mencoba mengisi posisi yang ditinggal oleh Dodo di Satria Muda ini. Free throw kedua gagal. Hanya beda dua angka tetap 22-20. Arki Dikane Wisnu membawa bola. Coba coast to coast. Ada Dior Lohon di sana. Kembali blok oleh Usman Toyib. Widianta Putra Teja. Kendall Yancy, Mei Joni. Mei Joni. Oh, baik sekali Mei Joni. Sangat sering kita melihat perkembangan dari Widya juga Kaleb Ramot Gemilang. Sering kali kita lupa Mei Joni juga pemain sangat improve sekali musim ini. Tidak hanya mengandalkan tembakan-tembakan luar saja Mei Joni, Bella tahu. Cukup peka ya dia membaca situasi dan ball rotation dari Stapak yang membuat Mei Joni memiliki celah. Haryanus crossover. Baik sekali Haryanus. Coba tepis oleh Usman Toyib, namun justru foul yang diperolehnya. Substitusi. 2 menit di quarter kedua ini, Stapak sudah masuk ke tim foul. Ya, sudah melakukan 4 kali foul. Cukup cepat ya, Bu Ridwan. Ini merupakan hasil dari agresivitas para pemainnya. Tidak terlepas tadi 2 kali foul dari Widi. Ya, Haryanus. Free throw pertama masuk.
apabila ada satu kata yang kita bisa gambarkan dari seorang Hardianus ini, pemain yang selalu bermain dengan heart, Bella. Betul, betul. Memberikan segalanya on the floor. Pemain yang sangat emosional. Dan kini ia membawa timnya untuk kembali hanya tertinggal 2 angka dari setapak. 24-20, push ke depan, Mejoni. Oh, Hardianus. Hardianus. Gagal Hardianus. Melakukan reverse layup. Kendall Yancey, defensive rebound. Kendall Yancey, Agassi Guantara. Dijaga oleh Hardianus. Agassi. Coba cari rekan-rekan, 3 angka, Agassi. Belum berhasil, defensive rebound yang baik dari Arki Dikania Wisnu. Mampu menetralisir serangan dari Stapak. Kembali serangan dari Satria Muda. Hardianus. Terbaca oleh Kendall Yancey. Slam dunk dari alumni University of Texas ini. Membawa Stapak ini unggul 4 angka untuk sementara 26-22. Dan kita lihat Bella bagaimana penuhnya Britama Arena pada malam hari ini. Luar biasa Bang Ridwan. Inilah final IBL Pertamax 2019. Arki coba merobos masuk. Turnover. Bali memaksa turnover. Bola terlepas dari tangan Arki. Mencoba merobos masuk tadi tapi sedikit terlalu dipaksakan. Dan kini Stapak kembali memperoleh ball possession. Agassi Guantara. Inbound kepada Caleb Ramot Gemilang. Agassi. Pemain muda yang sangat dipercaya oleh Coach Gedrus Sibenas. Kendall Yancey. Mejoni kepada Savon Goodman. Jaga oleh Arki. Double team dengan Dior Lohon. Savon Goodman. Oh. Temukan celah. Oh. Ah, in and out. Dior Lohon, defensive rebound. Juan Lauren. Juan Lauren. Ada Avans Putra kembali kepada Dior Lohon. Tapi tepis tangan oleh Caleb Ramot Gemilang tadi. Saya pikir apabila ada satu tim untuk bermain the best of three atau mungkin the best of five ya, Abela. Saya pikir yang hanya bisa menghentikan Stapak di the best of five atau the best of three, saya pikir hanya Satria Muda untuk musim ini. Karena mereka memiliki begitu banyak stok pemain. Betul sekali, dan saya rasa dengan mental juara yang mereka miliki saat ini, Satria Muda benar-benar bermain berbeda sekali di musim reguler, Bung Ridwan. Mereka ingin menghapuskan keraguan-keraguan dan juga kecemasan dari para fans mereka. Menyaksikan performa mereka selama regular season yang tidak terlalu meyakinkan. Namun kini mereka di laga fase terakhir, di mana mereka akan mampu memperoleh kesempatan untuk mempertahankan gelar juara IBL. Pamiga Michel 3 angka. Minan out, masih belum berhasil. Bola juga terkeluar oleh Kendall Yancey. Abraham Damar Gelahita masuk menggantikan Agassi Guantara. Sekali lagi Satria Muda bermain di depan home court mereka sendiri, namun sayang tidak diperkuat oleh Jamar Johnson. Oki Wirasanjaya in and out. Kembali foul dilakukan oleh Laurentius Ui terhadap Savon Goodman. Rizal Falconi masuk. Kemudian Laurentius Ui. Kita lihat Bella ya. Laurentius Ui, Famiga Michel, Avans Putra, Juan Lauren. Semuanya memiliki prototip yang sama. Betul, betul. Seperti dapat dari satu cetakan yang sama. Postur tubuhnya ada minimal ya untuk bermain dari Satria Muda. Miskomunikasi dengan Kendall Yancey, Savon Goodman. Setelah tadi airball melalui tembakan jarak jauhnya, Savon Goodman gagal menemukan rekannya. Pas yang sangat wild sekali dari Savon Goodman. Tidak terarah. Dan kini bola menjadi milik dari Satria Muda. Audi Bagastio telah dimasukkan. Dior Lohon. Dapat ditepis oleh Savon Goodman. Tangan yang sangat aktif sekali dari anak-anak Stapak pada malam hari ini. Keaktifan mereka tentunya meningkatkan level defense ya. Sangat susah sekali bagi Satria Muda untuk melakukan pas-pas dengan mudah.
kita lihat Dior Longhorn menolak untuk diganti oleh Coach Jobel, Bu Ridwan. Saya pikir ini adalah strategi dari Coach Jobel. Ini Satria Muda bermain tanpa pemain asing mereka. Laurentius Wui. Oh, baik sekali. Ya. Ada Wiesel Falconi. Dan mampu memancing foul dari Kendall Yancy. Ya, setapak sudah dalam posisi tim foul. Ya. Otomatis free throw diberikan kepada Satria Muda. Merupakan first personal foul by Kendall Yancy. Belum ada satupun pemain dari kedua tim yang foul trouble sejauh ini. Namun di setapak Jakarta, Widianta Putra tadi dan Abraham Damar Grahita telah mengumpulkan dua personal foul. Free throw pertama masuk dari Muhammad Rizal Falconi. Free throw kedua juga masuk. 26-24, 5 menit tersisa di quarter kedua. Abraham Damar Grahita. Kendall Yancy. Baik sekali penjagaan dari Satria Muda. Taleb. Tepis keluar oleh Famiga Michel. Dan ini yang sepertinya yang harus dilakukan oleh Satria Muda. Tidak memberikan passing lane yang terbuka bagi setapak untuk melakukan pergerakan bola. Taleb. Ada Safon Goodman di sana. Terlepas. Ya. Famiga Michel tidak melakukan box out ya. Ini kembali 4 poin setapak mengunggul. Wow. 24. Lagi-lagi terjadi miskomunikasi, Bu Ridwan. Famiga Michel berusaha passing terhadap Afan. Ya. Inilah pentingnya ada leadership on the floor. Ya, betul. Bella. Ya, betul. Ini adalah pemain-pemain muda yang sangat berkualitas. Namun mereka membutuhkan satu direksi dari satu leader di lapangan untuk bisa bermain di next level. Betul sekali. Harus ada anchor-nya. Seperti itu, Bu Ridwan. Oh, baik Safon sekali. Safon sekali lagi. And one. Agak sedikit telat di rotasi defense dari Satria Muda, Bung Ridwan. Ya. Harus dibayar mahal dengan... Dan setapak ini ingin mencoba terus mengeksploitasi proposnya pertahanan dari Satria Muda ini. Safon Goodman berikan kesempatan untuk 3-point play. Safon Goodman, pemain asal Arizona State University, mampu melakukan 3-point play dengan baik. Substitusi, dan kini seperti yang kita sampaikan tadi, Bella. Ya. Dua pemain veteran mereka, Arki dan Hardianus, dimasukkan. Kemudian juga dengan Dior Lohon, untuk mencoba menghentikan serangan bertubi-tubi dari setapak di satu menit terakhir ini. Arki. Coba merobos masuk, Arki. Baik sekali Arki. Post to post. Dapat 2 poin bagi Satria Muda. Sedikit memperkecil jarak. 31-26, 4 menit tersisa di quarter kedua ini. So defense ditunjukkan oleh Satria Muda. Kaleb. Abraham Damar Grahita. Daripada Kaleb. Tembakan 3 angka. Kaleb. Sebelum berhasil, Dior Lohon defensive rebound. Baik sekali. Kepada Hardianus, kipes, pada Lagi-lagi. Sekali lagi, Afan Seputra tidak terlalu fokus untuk menerima bola, mungkin terlalu cepat untuk melihat kosongnya pertahanan dari setapak tadi. Sedikit terganggu konsentrasinya, turnover dan bola kembali menjadi milik dari setapak Jakarta. Abraham, balik ke Kaleb, hampir saya tepis oleh Arki. Ini Joni, Okiwira maksud saya. Terlepas bolanya, bola menjadi milik Satria Muda kembali. Sedikit sloppy permainan dari kedua tim ini. Ini juga tidak terlepas bagaimana mereka melakukan defense terhadap musuh-musuhnya. Mereka telah menaikkan level permainan mereka di quarter kedua ini. No easy point bagi kedua tim.
semua poin yang dicetak di kuarter kedua ini melalui challenge yang sangat ketat sekali dari defense masing-masing tim. Hardianus. Man to man masih ditunjukkan oleh Stapak. Dion pick and roll oleh Arki dan Diolo Horn. Saya pikir pick and roll yang rapi dari Satria Muda ini akan membuka kesempatan bagi Satria Muda untuk bisa memenangi game ini. Betul. Karena begitu Diolo Horn mampu menerima bola di pen area, saya rasa sangat susah bagi Stapak untuk bisa menghentikannya. Ya, saya kira dari kuarter pertama tadi Diolo Horn belum berhasil untuk bermain post up di pen area. Tapi di kuarter kedua ini ada adjustment dari Satria Muda, Bung Ridwan, yang meng-create suatu move yang cukup baik dari pick and roll ini sehingga tetap Diolo Horn unstoppable di paint area, Muridwan. Diolo Horn gagal menjelaskan 3 point play, 31-28, 3 menit tersisa di kuarter kedua. Widianta Putra Teja. Yansi kembali kepada Widi, pola permainan yang sama, pergerakan yang sama. Bukan Savon Goodman, ada Widi. Oh, baik sekali, extra pass. Hey, Johnny! Belum berhasil, Savon Goodman. Foul lakukan oleh Hardianus. Saya pikir mismatch, menyadarinya dan Hardianus segera melakukan, saya rasa ini bukan good foul ya. Ya, good foul. Masih, dan kini Satria Muda telah tim foul. Foul berikutnya akan otomatis free throw bagi Stapak. Savon Goodman. Lea masih belum berhasil, Arki menyelamatkan bola. Mampu menetralisir serangan dari Stapak. Stapak yang telah mencetak 21 angka di kuarter pertama tadi baru mencetak 10 angka di kuarter kedua ini. Arki. Arki. Offensive foul. Offensive foul oleh Arki. Diatakan oleh wasit Harja Jaladri. Cukup bernyali Widi menjaga Arki, Bung. Menjaga dengan tubuhnya. Saya pikir salah satu pertimbangan dari wasit untuk memberikan foul, offensive foul, saya pikir mungkin karena bahu dari Arki yang terlalu rendah tadi ya. Dan menabrakan ke dada dari Widi. Dan Widianta memposisikan posisi defense dia yang cukup baik. Udah established ya. Betul sekali. Tidak terlambat di situ. 31-28 sekali lagi setelah tadi bermain dengan high percentage point ya di quarter pertama, di mana kedua tim saling berbalas-balasan angka di quarter pertama mencetak 21 dan 18 poin. Kini di quarter kedua dua tim sama-sama baru mencetak 10 angka dengan 2,5 menit tersisa. Bella, apa yang menjadi perubahan antara quarter pertama dan quarter kedua? Kita lihat memang kedua coach dari kedua tim ini baik sekali melakukan adjustment ya, Muridwan. Tapi yang saya ambil catatan adalah Stapak agak sedikit terpengaruh dengan tempo permainan Satria Muda. Dan beberapa kali dari defense Satria Muda cukup baik juga sehingga membuat pergerakan dari pemain Stapak seperti mati langkah, seperti itu, Muridwan. Sejauh ini hingga 2,5 menit tersisa di quarter kedua, Stapak masih mengandalkan poin dari kedua import mereka, Savon Goodman dengan 13 angka dan Kendall Yancy dengan 6 angka. Sementara dari Satria Muda, Dior Lohon memimpin pergerakan dengan 12 poin. Namun Arki Dikana Wisnu kini step up dengan telah menyumbang 10 poin. Yep. 31-28, 2 menit 24 detik tersisa di kuarter kedua. Masih terlihat sama kuat kedua tim ini. Sebagai tim tuan rumah, walaupun underdog, Satria Muda tentunya ingin memperoleh kemenangan pada malam hari ini untuk membuka kesempatan mereka mempertahankan gelar juara IBL. Tepis oleh Arki. Sementara Stapak, kemenangan di kandang lawan tentunya akan mengangkat moral mereka untuk bisa menyelesaikan seri ini di Bandung. Savon Goodman, slam dunk. Kembali. Miskomunikasi sekali lagi dari pemain antar pemain Satria Muda. Kita lihat ini sudah 3-4 kali kita lihat bela ya. Miskomunikasi antara bola inbound ini. Ya, memang full court press yang dilakukan oleh Stapak ini memang memancing pemain Satria Muda untuk melakukan kesalahan sendiri. Satria Muda harus sabar dan fokus. Tidak berhati-hati passingnya, Bu. Sangat mengganggu sekali pergerakan agresif dari para pemain Stapak tadi. Jadi, Mejoni. Kaleb. Meji. 10 second. Mejoni. Oh, bank shot masuk. Wow. Baik, Mejoni. Dari posisi yang susah sekali, Mejoni menyumbangkan 2 angka bagi Stapak Jakarta. 35-28.
Satu setengah menit tersisa, 7 poin Setapak untuk sementara unggul. Hardianus. Jaga oleh Widi kepada Dior Lohon. Berada di luar 3 point line. Dior Lohon. Lorenzius Wui. Lorenzius Wui. Setengah jam masih belum berhasil, tapi ada Juan Lauren di sana. Wasit melihat bahwa shot clock violation telah terjadi terlebih dahulu. Otomatis bola jadi milik dari Setapak. Sekitar 1 menit tersisa. 35-28. Famiga Michel masuk menggantikan Laurentius Wui. Cukup baik sejauh ini yang keputusan diambil oleh wasit Muridwan. Ya. Cukup tepat. Widianta Putra Teja, Kendalian si. Kembali pada Widi. Jaga oleh Famiga Michel. Widi. Wow, Widi terlepas. Oh, tadi. Sayang sekali. Widi. Kembali Widi. Tangan yang sangat aktif dari Widi tadi. Kembali memperoleh foul Widi. Ini merupakan foul ketiga. Sayang sekali ya, baru quarter 2 Widi harus bermain dengan 3 foul. Dan kini Coach Gidrus Sibienas terpaksa harus mengganti Widi dengan Agassi Guantara. Agassi Guantara, pemain muda, kelahiran tahun 99. Sekitar berusia 20 tahun, ini merupakan pemain, menurut saya, sebenarnya pribadi saya, ini merupakan tumpuan Indonesia nanti ke depan. Definitely. Dengan postur tubuh yang baik sekali dan kini di usia yang sangat muda telah dipercaya untuk memimpin salah satu tim elit di IBL. Betul. Musim ini. Indonesia Michel. Itu kalau masih gagal. Just under 55 seconds left in the second quarter. Fitur kedua masuk. 35-29. Under 1 minute. Full court press dilakukan oleh Satria Muda. Kendall Yancy. Caleb. Balik kepada Kendall Yancy. Agassi. 12 seconds. Shot clock. Kendall Yancy. Agassi Guantara. 3 angka. Sebelum berhasil. Arki. Defensive rebound. Hampir saja, Bo. Ya. Hardianus, Satria Muda kini coba memperkecil jarak, Arki. Baik sekali fake shot. Savon Goodman, Agassi Guantara, Kendall Yancy. Savon Goodman! Ada Kendall Yancy, belum berhasil. Savon Goodman memaksa foul dari Famiga Michel. Berulang kali, layup dari Setapak tidak berhasil menemukan sasarannya. 8 detik tersisa. Dan kini salah satu dari mereka, salah satu dari pemain Setapak akan menuju ke free throw line. Mencoba menyumbangkan angka melalui free throw. Sangat seru, Bung Ridwan. 35-29. Savon Goodman yang akan menjadi eksekutornya. Masuk. Savon Goodman, slam dunk champion di IBL All Star di mid season kemarin. Shooter kedua gagal, Dior Lohon. Receive rebound, 3 seconds. Juan Lauren, 3 angka. Shot. Dan demikianlah akhir dari kuarter kedua. Setapak mampu mempertahankan keunggulan mereka. 36-29. Kita kembali untuk mengikuti second half dari pertandingan yang seru ini. Motornya andut-andutan.
Satria Baja kelamaan, pasti bahan bakarnya rendah oktan. Dia seuzon. Saatnya beralih ke Pertaseris. Emang lagi berkah. Ayo download apps My Pertamina dan menangkan hadiah cantik dari Berkah Energi Pertamina. Sedot, Mas? Ah, aku tak bisa. Ya. Titin, buruan dong. Hipersensi, emosi berlebih akibat nyetir di tengah kacaunya jalanan. Udah waktunya pakai Gojek. Ini Anissa, fun and smart, hobi banget main games online. Untung internet IndiHome super kencang. Kalau Tante Retno kreatif dan smart, kreasi tas handmade-nya laris manis di belanja.com. Astronot kecil itu namanya Andi. Dia suka nonton channel favoritnya di UCTV. Dan ini Om Chef Hardy, jago ngemodif menu dari resep-resep di internet. Oma jadi kesini kan? Aku mau langganan IndiHome juga di rumah. Where a thousand journeys begin. For business or pleasure, an unforgettable experience, and precious moments are shared with the ones you love. Santika Indonesia Hotels and Resorts.
Dari Multan saya mengundang Ibu Riana Suryo selaku promotion manager, dan dari klub Water ada Justinus Kezia, business development manager. Dari Poppy saya mengundang Brian Tanuwijaya selaku brand manager. Ada dari Gojek kami mengundang Krisna Malik selaku GoFood Marketing. Dan juga dari Indio, Bapak Teguh Mudiananta, Executive Vice President Telkom Regional 2 Jakarta. Dan yang terakhir kami mengundang Bapak Arifun Dalia, selaku Vice President Promotion and Marketing Communication PT Pertamina. IBL fans, saya minta tolong tepuk tangan buat seluruh sponsor. Tanpa mereka, IBL season 2018-2019 mungkin tidak akan tercapai. Jadi selama musim ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini adalah bentuk apresiasi dari IBL kepada seluruh sponsor. Terima kasih banyak dukungannya sampai dengan hari ini bersama-sama dengan IBL. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Ini adalah apresiasi yang begitu luar biasa. Baik, terima kasih sudah teman-teman media. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh sponsor. Tepuk tangan sekali lagi boleh buat seluruh sponsor dari IBL. Semoga kerjasama bukan saja terjadi pada hari ini, tapi terima kasih banyak untuk semuanya. Seluruh sponsor dan juga partner yang sudah boleh bekerja sama sampai dengan hari ini. Bahan bakarnya rendah oktan. Demi Rudolfo, aku harus berubah. Saatnya beralih ke Pertaseris. Emang lagi berkah. Ayo download apps My Pertamina dan menangkan hadiah cantik dari Berkah Energi Pertamina. Rudolfo. Gagal kritis akibat kebanyakan nyetir. Udah waktunya pakai Gojek. Ini Anissa, fun and smart. Hobi banget main games online. Untung internet IndiHome super kencang. Kalau Tante Retno, kreatif dan smart. Kreasitas handmade-nya laris manis di belanja.com. Astronot kecil itu namanya Andi. Dia suka nonton channel favoritnya di UCTV. Dan ini Om Chef Hardy. Jago ngemodif menu dari resep-resep di internet. Oma jadi kesini kan? Aku mau langganan IndiHome juga di rumah. Back to the game. Kita bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan ini, memasuki quarter ketiga second half dari pertandingan final game pertama IBL Pertamax 2018-2019 antara Setapak Jakarta dan juara bertahan Satria Muda Pertamina Jakarta. Untuk sementara Setapak unggul 36-29 di akhir quarter kedua tadi, disiarkan secara langsung dari Britama Arena di Kelapa Gading Jakarta Utara. Masih bersama saya Bung Ridwan dan juga Nova Bella Masih. Bella, apa yang bisa kita lihat dari data statistik dan performa kedua tim ini di first half tadi? Ya, di quarter pertama kedua tim bermain cukup baik dan masih berusaha mencari pola permainan yang terbaiknya, Bung Ridwan. Tapi yang saya ambil catatan adalah di quarter kedua terakhir, Satria Muda banyak sekali melakukan turnover-turnover yang akhirnya membuat momentum kembali lagi ke Setapak. Ya. Seperti itu, Bung Ridwan. Dan itu harus diperhatikan ya, karena hal-hal seperti itu yang akan membuat momentum mereka menjadi berantakan seperti itu, Muridwan. Ya. Kita lihat bagaimana turnover, unnecessary turnover kalau ya. Menurut saya, Abela. Itu bisa diminimas atau tidak terjadi di first half tadi. Tentunya kedudukan bisa sangat mungkin sekali sama kuat, saya bilang. Karena beda 7 angka, sekitar 3,5 bola.
Dan kini quarter ketiga telah dimulai. Hardianus beri kepada Dior Lohon. Dior pada Hardianus. Balik kepada Dior. Caleb Ramot bilang bersiap-siap double team. Skip pass. John Lauren, tiga angka. Sebelum berhasil. Kendall Yancey, defensive rebound. Agassi. Flow termasuk. Baseline move yang baik sekali dari Agassi. Guantara menambah dua angka bagi Stapak. 38-29. The largest margin. Game ini 9 angka. Arki. Baik pada Rizal Falconi, dua angka. Masuk. Friendly bounce. Mulai duaan. Langsung dibalas oleh Rizal Falconi. 38-31. Kendall Yancey. Ada Savon Goodman di sana. Menerima push dari Arki Digania Wisnu. Dalam usaha tadi melakukan defense. Dua free throw dihadiahkan kepada Savon Goodman. Setelah tadi Satria Muda di quarter pertama mencetak 18 angka. Mereka di quarter keduanya mencetak 11 angka. Pola cerita juga sama terjadi juga di Stapak. Setelah tadi mencetak 21 angka di quarter pertama. Stapak hanya mampu mencetak 15 angka di quarter kedua. Saya pikir ada improvement dari defense dari kedua tim ini yang mempengaruhi kemampuan scoring dari timnya. 38-31. Free throw kedua Savon Goodman gagal. Dua kali free throw gagal dimanfaatkan oleh Savon Goodman. Masih tetap 38-31. Arki. Pass. Hardianus jago oleh Agassi. Hardianus. Baik sekali Agassi. Rizal Falconi di sana, bola terlepas Agassi. Menyelamatkan bola liar Agassi. Cari rekan-rekannya. Caleb slow pass. Oh. Savon. What a pass. Mendapatkan apresiasi di coach Sidus Gibenas. Dan turnover kembali terjadi di kubu Satria Muda. Sangat disruptif sekali Bella ya, bagaimana para pemain dari Stapak ini seringkali melakukan defensive skin yang mengejutkan mungkin bagi lawan-lawannya sehingga memaksa lawannya melakukan turnover. Agassi, Caleb. Balik pada Agassi. Cuma menerobos masuk Agassi, bola terlepas namun wasit melihat bahwa bola masih ditepis oleh pemain Satria Muda. 10 second shot clock. Bola masih menjadi milik dari Stapak Jakarta. 2 menit game ini telah berjalan di kuarter ketiga. Savon Goodman menerima long pass. Pass. Kendall Yancey 3 angka. Baik sekali Kendall Yancey. Baseline jumper dari Kendall Yancey. Membawa Stapak kini unggul 12 angka dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Saya kira Stapak sudah menemukan tempo permainannya. Oh. Defensive effort yang baik sekali kembali. Coach Gedrus Sibinas memberikan apresiasi dari usaha dari para pemainnya. Teriakan keep it up, keep it up. Dari Benz. Arki. Pada Avans Putra. Pada Hardianus. 12 angka untuk sementara Satria Muda tertinggal. Pada Arki. Avans Putra. Penetrasi skip pass. Hardianus. Six seconds. Hardianus. Avans Putra. Jumper. Short. Ada Kevin Yonasitorus di sana. Offensive rebound. Selamatkan oleh Hardianus. Balik-balik Dior Lohon di pen area. Fall. Yang cepat dilakukan oleh Caleb Ramot Gemilang. Menghadapi seorang Dior Lohon. Saat ini Satria Muda bermain under pressure ya, Bung Ridwan. Dengan tertinggal 12 poin ini semakin membuat pergerakan offense dari Satria Muda ini sedikit berat sepertinya. Dior Lohon.
Ke celah tapi belum berhasil mencetak angka langsung. Dan kini perebutan bola, jump ball antara kedua pemain dari Satria Muda dan Setapak. Dan bola menjadi milik dari Satria Muda. Just under 7 minutes left in the third quarter. Oh, untuk Setapak maksud saya. Bola Setapak ini. Rizky Effendi. Ah, lewat masih gagal. Oh. Ada all in and out. Kendall Yancy. Ini serangan balik dari Satria Muda. Avan Seputra. Hardianus. Balik pada Arki. Arki mencoba menerobos masuk. Arki. Penjagaan yang ketat dari Kendall Yancy. Bukan foul di situ, Murni Duan. Dan wasit tidak terpancing untuk memberikan foul kepada Kendall Yancy. Wasit harus bekerja cukup keras pada malam hari ini dengan level permainan yang ditunjukkan para pemain dari kedua tim ini. Yorlohon tepis keluar tapi masih menjadi milik dari Satria Muda. Cukup solid defense dari Setapak di kuarter ketiga ini, Muni Duan. Buat pemain Satria Muda harus ekstra effort ya untuk buat poin. Arki! Terlepas. Baik sekali Arki. Manfaatkan celah yang kecil sekali dari PNR ya. Menyumbangkan dua angka bagi Satria Muda. Zone defense kini Satria Muda. Coba terobos oleh Setapak, Savon Goodman. Coba terobos Dior Lohan namun belum berhasil. Kendall Yancy, tangan dari Avan Seputra. Fall terhadap Kendall Yancy. 43-33, sekitar 6 menit tersisa di kuarter ketiga ini. Ini baru merupakan second team foul bagi Satria Muda. Masih cukup clean game sepanjang ini. Agassi. Kendall Yancy. Daripada Agassi. Tiga angka, blok oleh Arki. Sedikit terlalu memaksa dari Agassi. Avan Seputra, Avan, berhasil ditepis oleh Caleb. Ini yang mungkin menjadi faktor ya kenapa Caleb terpilih menjadi MVP tahun ini. Tidak hanya masalah scoring, tidak hanya masalah defense, offense maksud saya. Ya. Tapi defense yang dilakukan oleh Caleb ini sangat baik sekali. Dalam artian dia tidak begitu mudahnya terkena foul. Betul. Apapun yang dilakukannya, tepisan bola maupun gerakan-gerakannya, penjagaan secara fisik tidak terpancing untuk melakukan yang eksesif waktu saya, sehingga wasit dengan mudahnya memberikan foul sana. Yorlohon double team menemukan celah. Sangat kuat Bung Ridwan. Sangat susah sekali walaupun Yorlohon berada di luar pen area. Ya. Namun dengan kekuatan tubuhnya, dia mampu merangsek masuk pertahanan dari Setapak dan ini memancing foul dari Mejoni. 43-33. Tugas yang cukup berat harus dilakukan oleh Dior Lohon pada malam hari ini sebagai satu-satunya pemain import yang bermain memperkuat Satria Muda pada malam hari ini. Dior Lohon, pemain asal Universitas San Francisco. Free throw pertama gagal. Saya kira dengan absennya Jamar di saat-saat seperti ini benar-benar langsung terasa bedanya seperti itu, Bung Ridwan. Ada semacam bailout ya. Betul yang bisa dilakukan oleh Jamar apabila offense stagnan. Betul. Ini free throw kedua masuk, satu poin disumbangkan oleh Dior Lohon bagi Satria Muda. 34-43, 9 poin. Ini margin. Unggulan Setapak untuk sementara, Agassi digantikan oleh Widianta Putra Teja yang bermain dengan 3 personal foul. Ya. Caleb Ramon Gemilang pada Widi. Kendall Yancy, Caleb Ramon Gemilang baseline jumper, masih belum berhasil. Savon Goodman, offensive rebound. Kembali foul lakukan oleh Kevin Yonasitorus. Dua kali free throw,
dihadiahkan kepada Savon Goodman dan Stapak. Dua pemain Stapak hingga di pertengahan quarter ketiga ini telah mengkoleksi 3 personal foul. Selain Widianta Putra Teja, juga Mei Joni dengan 3 personal foul. Masih belum ada yang terkena foul trouble sejauh ini. Ya. 5 menit 12 detik. Saya kira ada kejadian di tangan dari Dior Lohorn, Muridwan. Ya. Yang harus ditangani oleh tim medis dari Satria Muda. Dan ini memang menjadi aturan FIBA ya, yep. Apabila ada luka. Betul. Atau apa yang terekspos yang bisa membahayakan, yep. Pemain lawan harus segera ditangani oleh tim medis biasanya sebelum kalau, bisa melanjutkan pertandingan. Kalau ada darah keluar darah, itu biasanya ya? Langsung di harus tutup ya, tidak tutup, boleh, betul. Tidak boleh terbuka. Ya. Betul. Savon Goodman. Free throw pertama masuk. Full house di Britama Arena pada malam hari ini. Di satu-satunya game final IBL Pertamax 2018-2019. Yang akan diadakan di Jakarta, free throw kedua gagal. Kembali 10 poin, Stapak unggul 44-34, 5 menit tersisa. Arki. Ada Hardianus, lob kepada Arki, ada Kendall Yancey di sana, Avans Putra, cuma menerobos masuk, pertahanan dari Mei Joni, selamatkan oleh Widianta Putra Teja, terus ke depan dengan cepat, Stapak, coba mencari Savon Goodman, Kendall Yancey, foul kembali dilakukan oleh Kevin Yunas Taurus tadi, mendorong dari Savon Goodman. Sangat kesulitan, Bung, Satria Muda untuk mencetak skor di kuarter ketiga ini. Ini foul ketiga bagi Kevin Yunas Taurus. Satria Muda telah tim foul, Bella. Ya. Widianta Putra Teja, Mei Joni. Fandi Andika Ramadhani, Widianta Putra Teja. Blok oleh ke... Rizal Falconi. Shot clock telah tersisa 4 detik bagi Stapak untuk melakukan serangan. Rama. Ramadhani corner. Sebelum melakukan sasaran. Tidak mengenai ring, Bella. Ya. Shot clock violation. Yes. Fandi Andika Ramadhani, pemain veteran yang cukup lama membela Stapak, telah dimasukkan. Sekali ya, Ahmad Seputra tadi. Hardianus jaga oleh Widi. Rizal Falconi. Hardianus. Pada Arki. Tembakan 3 angka Arki. Nggak sasar, ada Rizal Falconi offensive rebound di sana. Hampir deh. Avan Seputra tiga angka. Sebelum berhasil. Dior Lohon kembali offensive rebound. Avan Seputra, Hardianus. Tembakan 3 angka, Hardianus. Yes. Akhirnya. Setelah melalui percobaan berulang kali, Satria Muda mampu melesakkan tembakan 3 angkanya dengan sempurna. 44-37. Sedikit memperkecil jarak. 7 poin kini, unggulan Stapak. Rama, pada Kendall Yancey, Mei Joni, balik pada Kendall Yancey, Widi, ada mereka masih belum berhasil. Baik sekali, offensive rebound Stapak, Kendall Yancey, one on one dengan Arki, Kendall Yancey, memancing foul dari Arki, sayang sekali, 2 free throw diberikan kepada Kendall Yancey dan Stapak. Arki dengan 3 personal foul saat ini, Bu Ridwan. Ya. Kaleb Ramut Gemilang kembali dimasukkan, menggantikan Fandi Andika Ramadhani.
Saya pikir tiga personal foul memang masih belum foul trouble Bella ya. Tapi tetap harus berhati-hati. Harus secara psikis pemain yang telah memperoleh tiga personal foul dengan siap waktu 3 menit ya, mereka juga mesti berhati-hati gitu. Karena keberadaan mereka seperti Arki sangat krusial sekali, sangat penting sekali terutama bagi Satria Muda pada malam hari ini. Sayang sekali. Putra kedua gagal, 45-37. Arki! Defensive rebound on Savon Goodman. Di atas Putra Teja, serangan bagi Stapak. Widi. Oh! Seperti membalas. Tadi setelah tadi sempat diblok oleh Rizal Falconi. Kini ia mampu melewati Falconi. Melalui layup-nya, time out diambil, 47-37. Gerakan cepat yang cantik sekali oleh Widianta Putra Teja tadi. Kembali membawa Stapak unggul 10 angka atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Bella, 2,5 menit tersisa kurang lebih di kuarter ketiga. 10 poin kini Satria Muda tertinggal dari Stapak. Hal apa yang paling penting harus dilakukan oleh Satria Muda saat ini? Saya kira Coach Obel harus meng-create sesuatu ya, Bung Ridwan. Karena sepertinya offense dari Satria Muda nih sangat-sangat menemukan jalan buntu. Saya pikir mencoba dengan melakukan full court press atau melakukan satu perubahan di defense mereka sehingga mengembalikan lagi mental dan mengembalikan lagi semangat untuk mereka bisa mengejar ketinggalan saat ini. Karena kita tahu margin 10 poin ini agak susah ditembus kalau tidak bisa menghasilkan setiap possession yang dari mereka miliki Satria Muda sendiri. Saya pikir Satria Muda sudah harus mulai menghitung berapa sisa waktu ini. 10 poin memang bukan margin yang terlalu jauh. Betul. Tetapi menghadapi tim seperti Stapak ini harus ada step by step improvement dari Stapak. Baik, dari Satria Muda terutama dari segi defense ya. Bagaimana mereka harus memaksa Stapak, harus mempersulit lagi Stapak untuk bisa mencetak angka. Terutama seperti yang kata Bella tadi, mengurangi silly foul menurut saya. Kayak turnover-turnover yang tidak terlalu harus dilakukan pada itu. Seperti inbound yang salah atau passing yang salah. Saya pikir daripada frustrasi dengan offense yang belum menemukan kuncinya lagi, Muridwan. Saya pikir why not melakukan full court press sehingga memaksa juga Stapak bermain dalam tekanan dan mencoba mencari peluang-peluang untuk menambah angka dengan fast break seperti itu, Bung Ridwan. Dengan melakukan full court, walaupun itu akan menguras tenaga, tapi Satria Muda memiliki personel yang sedemikian deep-nya, Ben Sebel. Betul, Bung Ridwan. Back to the game. Ahmad Seputra. Radianus. Kamiga Michel. Tangannya aktif. Step out of bounds, Savon Goodman. Tapi hustle yang baik sekali dari pemain asal Arizona State University ini. Avan Seputra pada Famiga Michel. Dior Lohon, double team. Famiga Michel. 3 seconds. Wah, wow, baik sekali. Oh, block oleh Savon Goodman. Block oleh Savon Goodman terhadap Dior Lohon. Menghentikan serangan dari Satria Muda. Kesempatan emas terbuang. Widianta Putra Teja, layup. Lagi-lagi defense Satria Muda, Muridwan. Defense Satria Muda yang tidak terlalu ketat terhadap Widi dan juga bagaimana manuver dari Widi yang cepat membuat Famiga Michel tadi ragu-ragu untuk melakukan blok. Arianus. Famiga Michel. Masuk. 3 poin bagi Satria Muda. Kembali hanya single digit gini, hanya 9 poin, 49-40, 1,5 menit tersisa. Stapak, serangan dari Widi. Pada Caleb. Ada Mejoni, balas! 3 poin dibalas oleh 3 poin di penghujung quarter ketiga ini. Kembali 12 poin, Stapak unggul. 52-40. Famiga Michel. Dior Lohon. Caleb Ramot Gemilang, help defense-nya, terpaksa melakukan foul terhadap Dior Lohon.
Satu menit tersisa dan kini kita melihat Vincent Rivaldi Kosasi masuk. Pemain muda. Forward. Big man dari Indonesia, termasuk pemain masa depan juga bagi timnas Indonesia. Ya. Ahmad Ciputra. Dijaga oleh Caleb Rahmat Gumilang. Afan. Cuma mencari posisi. Afan step back. Jumper. Sebelum berhasil. Agassi Guantara. Terus ke depan. Dengan Mejoni. Kedua tim. Widi. Offensive foul ya. Illegal screen yang sangat kurang baik sekali dari Vincent Kosasi tadi. Turnover dan kini bola menjadi milik dari Satria Muda. Sandi Ibrahim masuk menggantikan Afan Seputra. Setapak bermain tanpa pemain import mereka. Unggul 12 angka, 35 detik tersisa. Arki pada Dior Lohon. Kembali reaching foul dilakukan oleh Vincent. Sangat banyak sekali hal yang mesti dipelajari oleh Vincent. Dan ini merupakan pelajaran berharga untuk menghadapi seorang pemain seperti Dior Lohon. Ya. Team foul oleh Stapak. Dan Dior Lohon mencoba memperkecil ketinggalan dengan dua kali free throw. Tangan dari Dior Lohon masih mengeluarkan darah, Bung Ridwan. Sepertinya di pergelangan sebelah kanan. Dior Lohon, pemain yang tumbuh besar di California, kuliah di University of San Francisco. Menempuhkan Satria Muda di tahun keduanya. Putra kedua gagal. 241. Ya, support press oleh Satria Muda. Di ada Agassi. Hanya beda 2 detik antara shot clock dan game clock di akhir quarter ketiga ini. Widi. 3 second. Mejoni. Sekali lagi inbound yang kurang sempurna memaksa Satria Muda di akhir quarter ini melakukan turnover. Namun sebelum itu Mejoni dengan gerakan manuver yang luar biasa menyumbangkan 2 angka penutup di quarter ketiga ini. 54-41 untuk sementara Stapak unggul 13 angka atas Satria Muda Pertamina Jakarta. My Pertamina dan menangkan hadiah cantik dari Berkah Energi Pertamina. Reumatir, pegal kritis akibat kebanyakan nyetir. Udah waktunya pakai Gojek. Ini Anissa, fun and smart, hobi banget main games online. Untung internet IndiHome super kencang. Kalau Tante Retno kreatif dan smart, kreasitas handmade-nya laris manis di belanja.com. Astronot kecil itu namanya Andi. Dia suka nonton channel favoritnya di UCTV. Dan ini Om Chef Hardy, jago ngemodif menu dari resep-resep di internet. Oma jadi kesini kan? Aku mau langganan IndiHome juga di rumah.
back to the game. Ini di game pertama IPL Final 2018-2019 antara Setapak Jakarta melawan Satria Muda Pertamina Jakarta. Untuk sementara Setapak unggul 54-41, tertinggal 13 poin Satria Muda. Dan ini tidak terlepas bagaimana mulai dari quarter pertama, quarter kedua, dan quarter ketiga. Setapak selalu berhasil outscore Satria Muda. Setapak kedua akan masih belum berhasil. Tepis keluar. Hardianus menang bola. Arki. Jaga oleh Agassi. Baik sekali Arki. Mas pancing. Point and one. Arki the heart and soul. Satria Muda Pertamina mencoba membawa kembali timnya. Untuk mengejar ketertinggalan di quarter terakhir ini. Kesempatan 3 point play bagi kapten tim Satria Muda ini. Bella ya. Tertinggal 11 angka setelah tadi 2 poin dari Arki. Mungkin tinggal 11 angka. Ya. Apa yang Satria Muda mesti lakukan di sisa waktu ini? Ya, saya pikir dengan... Wah, tinggi sekali Abram Pemega ya. Itu. Waktu yang ternyata, ini baik sekali yang dilakukan Satria Muda, Muridwan. Ya. Harus dilakukan full court press terhadap Setapak sehingga membuat... mencoba mencari momentum kembali dan harus melakukan defensive stop. Agassi. Ya, ini dia. Ya, ini dia defensive stop dari Satria Muda, cukup baik. Dan ini semua berasal dari full court pressure yang dilakukan oleh Satria Muda tadi ya. Arki. Sandi. Baik sekali. Ada Dior Lohan, double team, skip pass kepada Hardianus, 3 angka, Hardianus. Ya, kita lihat apabila Satria Muda mulai memperbaiki defense-nya, secara otomatis offense akan memperbaiki juga dengan pelan-pelan, seperti itu Muridwan. Poin dari Hardianus tadi membawa Satria Muda yang tertinggal 8 poin kini. Ya. Dan kini, bola terlepas. Abraham Damar Grahita. Menemukan Agassi Guantara, 3 angka. Wow. Agassi. Dibalas oleh Agassi Guantara. Kembali 11 poin kini keunggulan Setapak. 57-46. Hardianus. Kevin Jonas Torus. Dior Lohon. Kembali double team. Ya. Hardianus. Arki, 3 angka. Wow. Reaching foul lakukan oleh Oki Wirasanjaya. Terhadap Arki. Saya kira gerakan fake shot Arki ini sangat-sangat baik, Muridwan. Benar-benar tidak terbaca apakah dia akan rilis untuk 3 point atau seperti hal yang dilakukan barusan. Setelah hampir 2 menit game berjalan di quarter keempat, akhirnya Coach Gedrus Sibenas kembali memasukkan 2 pemain importnya, Kendall Yancey dan Savon Goodman. 8 menit 10 detik tersisa di quarter keempat. Satria Muda, bola inbound pada Kevin Jonas Torus. Arki. Oh. Masih menjadi bola Satria Muda. Wasit menilai bahwa bola terakhir ditepis oleh Abraham Damar Grahita. Namun demikian bagaimana defense dari Abraham Damar Grahita baik sekali. Mampu menepis bola dari tangan Arki. Ya. Menghentikan serangan dari forward andalan dari Satria Muda ini. Hardianus pada Arki, jaga oleh Kendall Yancey, reaching foul. Ya. Kendall Yancey terhadap Arki. Arki berusaha untuk tampil lebih agresif ya, di quarter keempat ini. Ya. Itu hal yang sangat dibutuhkan oleh Satria Muda. Pemain yang dapat membuka momentum celah-celah di offense mereka. Hardianus. Balik pada Arki. 3 angka Arki. Menemukan sasaran. Bola out of bound dan kini bola menjadi milik dari Setapak. Just under 8 minutes. 11 poin untuk sementara Setapak unggul 57-46. Full court press, Satria Muda. Kendall Yancey. Pada Caleb. Abraham Damar Grahita. Pada Kendall Yancey. Kendall Yancey. Terus masuk. Namun terpancing makan foul. Kevin Jonas Sitorus 2 kali free throw dihadiahkan kepada Kendall Yancey.
Kendall Yancey, pemain asal University of Texas, the Longhorns. Kini berada di free throw line dan mencoba mengeksekusi dua kali free throw yang dihadiahkan kepadanya. Free throw pertama masuk, friendly roll. Free throw kedua juga masuk. Ya. ...59-46, 13 poin kini Satria Muda unggul, Tapak unggul atas Satria Muda. Hardianus. Tiga angka Hardianus. Kesasaran Kendall Yancey, defensive rebound. Sedikit terlalu terburu-buru ya, menurut saya. Dulu, ya. Oke Wira. Pada Abraham Damar Grahita. Kendall Yancey. Balik Savon Goodman. Foul kembali. Dilakukan oleh Arki. Mencoba menghadang pergerakan dari Savon Goodman tadi. Arki bermain dengan 4 foul ya. Muriduan. Yep. 4 personal foul. Bagi Arki di Kenya Wisnu. Foul trouble. Ini berbahaya untuk Satria Muda saat ini. Karena dari beberapa menit terakhir memang Arki yang berhasil membuat situasi offense untuk Satria Muda. Seperti yang Bella tadi katakan ya, Bapak, Arki merupakan anchor. Betul sekali. Jantung dari offense maupun defense dari Satria Muda. Leadershipnya sangat berharga sekali bagi tim muda Satria Muda ini. Ya. Oki Wira. Pada Abraham Damar Grahita. Kendall Yancey. Wira Sanjaya. In and out. Savon Goodman offensive rebound. Masuk. Kini semakin memperlebar jarak Bella. 61-46, 15 poin. Setapak untuk sementara unggul. Waktu semakin menipis, 6,5 menit tersisa. Arki. Namun masih diselamatkan oleh Satria Muda. Arki. Wow, cepat sekali Arki. Cepat sekali. Bagaimana Arki bisa melihat pertahanan dari Setapak, celahnya. Masuk menerobos masuk, itu isi poin melalui layup. Harus berhati-hati Arki, Bu. Dengan 4 personal foul. Kendall Yancey. Pada Mejoni. Mejoni! Oh. Oh. Terpancing melakukan foul Arki. Dan para pendukung dari Setapak mengetahuinya. Para Pac-Man yang memadati Britama Arena menyadari bahwa Kapten Tim dan Heart and Soul dari Satria Muda baru saja foul out. Ya, lihat di replay, Bu. Ya, memang ada sedikit dorongan dari tangan kiri Arki. Dan wasit Caleb. Mejoni, tiga angka. Oh. Time out. Sudah diambil oleh Satria Muda. Satria Muda yang pertama. Semakin memperkecil, memperlebar jarak maksud saya. 64-48, 16 poin gini. Setapak unggul Satria Muda. Wow. Semakin sulit bagi Satria Muda untuk bisa mengejar ketertinggalannya di sisa waktu ini, Bella. Masih tidak mustahil untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi harus ada satu perubahan yang ekstrim, satu perubahan yang signifikan dari Satria Muda. Terlebih setelah kini Arki tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan pada malam hari ini. Ya, saya kira Coach Obel harus berani ya untuk memutar pemain cadangan dari Satria Muda, Muriduan. Agar supaya ada perubahan dilakukan di sisi defense sehingga membuat momentum untuk Satria Muda dapat mengejar ketertinggalan saat ini yang cukup jauh marginnya. Dan kita tahu waktu 6 menit ini untuk margin sebanyak 14 poin sebenarnya masih bisa, Bung Ridwan. Ya. Masih bisa. Kita lihat di pinggir lapangan Bella, Kevin Yonasitorus memperoleh perawatan dari tim medis Satria Muda. Lihat ada keluhan pada kakinya. Kita harapkan agar tidak ada sesuatu yang serius yang terjadi. Ya.
Dan ini merupakan the best of three series untuk babak final IBL Pertamax 2018-2019. Ini merupakan game pertama. Game kedua akan dilangsungkan di Citra Arena di Cikutra, Bandung pada hari Sabtu nanti tanggal 23 Maret. Dan seandainya dibutuhkan, maka game ketiga akan dilaksanakan juga di GOR yang sama, di GOR Citra Arena di Bandung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019. Para pemain telah kembali ke lapangan. Satria Muda dengan Sandi Ibrahim, Famiga Michel, Hardianus, Laurentius Ui, dan Gior Lohon. Hardianus. Hardianus, lob kepada Gior Lohon. Fall, dilakukan oleh Mejoni. Tidak banyak apabila Anda sudah pemain itu sudah ini ya oversize ya ketika yeah. menghadapi seperti Dior Lohon mismatch dengan size-nya sedikit besar. Saya seperti Mejo ini tidak terlalu banyak apa yang bisa dilakukan betul, menghadapi Dior Lohon di pen area. Laurentius Ui. Ada Hardianus. Tiga angka Hardianus. Baik sekali. Masih ada harapan. Eksekusi passing dan 3 point shot yang cukup baik. Kendaliansi. Cari rekan-rekannya. Pergerakan tanpa bola yang baik dari para pemain. Setapak Kendaliansi menemukan celah. Melewati Gior Lohon. Kembali 15 poin keunggulan setapak. 66-51. Waktu semakin menipis. 5 minutes left in the fourth quarter. Hardianus. Jaga oleh Abraham Damar Grahita. Hardianus, spin move. Hardianus, 3 second. Oh, nice. Oh. Percaya diri Hardianus. 5 poin dari Satria Muda terakhir. Sumbangan oleh Hardianus. Mencoba terus menempel perolehan angka dari Stapak. Stapak, Kendall Yancy. Pada Abraham Damar Grahita menemukan celah. Lagi-lagi di fans Satria Muda, Muridwan. Ya. Telah terbaca gini defense dari Satria Muda, harus ada adjustment. Hardianus. Coba mengatur serangan. Screen oleh Ron Susui. Coba menjadi Jolon. Hardianus kembali. Lob masih belum berhasil. Kendall Yancy, serangan balik cepat, Stapak, Kendall Yancy, and one. Saya kira itu kelebihan dari Kendall Yancy, Bung Ridwan. Cepat dan memiliki akurasi cukup baik untuk melakukan finishing tanpa ragu barusan, Bung Ridwan. Sandi Ibrahim digantikan oleh Avan Seputra. Dan terlihat bahwa dari wajah para pemain Satria Muda, mereka terbaca sedikit kewalahan menghadapi serangan-serangan dilakukan oleh para pemain Stapak dan juga strategi defense yang diimplementasi oleh Stapak yang mengganggu serangan dari Satria Muda. Betul. Mempersulit mereka untuk bisa mencetak angka. 18 poin kini Stapak unggul, 71-53, 3 menit 40 detik tersisa. Hardianus. Hardianus. Ada Laurentius Ui di sana. Menyelamatkan bola liar. 71-55, 16 poin. Kendall Yancy, Savon Goodman. Savon Goodman terlepas bolanya saja. Abraham Damar Grahita terbebas. Nice show up Abraham. Dimanfaatkan dengan maksimal oleh Abraham Damar Grahita. 3 poin, memperlebar jarak kini. 19 poin kini, keunggulan dari Stapak untuk sementara, 3 menit tersisa. Famiga Michel. Avan Seputra. Avan, jumper, masuk. Time out, diambil oleh Stapak Jakarta. Bela 17 poin, unggul 2 menit 46 detik tersisa. Analisa Bela sejauh ini.
apa yang menyebabkan Stapak pada malam ini begitu mampu untuk selalu mengungguli Satria Muda di tiap quarter ya, untuk mencetak angka. Ya, kita tahu Stapak memiliki game plan yang sangat matang, Bu Ridwan. Ya. Walaupun di first quarter tadi kita tahu masih belum berjalan dengan baik. Sayang sekali Satria Muda seperti kehilangan akal ya, seperti kehilangan option dalam offense dia di quarter 3. Dan di quarter keempat ini praktis Satria Muda tidak dapat memecahkan defense dari Stapak, dan defense Satria Muda pun saya kira kurang sangat kurang jauh solid dari ekspektasi. Kurang solid. Seperti itu, Bung Ridwan. Dan ini tidak terlepas juga seperti yang kita sampaikan di awal pertandingan tadi, bagaimana Satria Muda harus bermain tanpa Jamar. Betul. Ini merupakan salah satu pemain penting, pemain pilar juga bagi Satria Muda. Dan di akhir quarter ketiga tadi mereka harus bermain tanpa Arki. Oh, di awal quarter keempat tadi bermain tanpa Arki. Dan ini merupakan satu hantaman yang cukup keras yang harus di overcome oleh Satria Muda. Ya. Tapi musuh yang dihadapinya ini adalah salah satu tim terbaik di IBL regular season kemarin. Betul. Dan ini tidak mudah untuk membalik tangan ya bagi Satria Muda membalikkan kondisi menghadapi tim seperti Stapak. Stapak Jakarta tentunya adalah tim yang selalu menjadi tim unggulan, namun tidak tampil demikian di awal-awal musim. Mereka kalah pertama game pertama dalam Gugur Silawangi. Mereka harus mengganti pemain import mereka oleh karena cedera. Tampil tidak cukup meyakinkan, namun kemudian mereka mampu melakukan 17 kali straight winning games di regular season. Saya kira apa yang dilakukan Coach Gibi ini sangat-sangat luar biasa ya. Dia berhasil membuat pemain lokal dari Stapak dan masih bisa dibilang pemain yang cukup relatif muda umurnya, tapi memiliki kemajuan cukup pesat dan mereka sebagai di lapangan menjadi pemain yang dapat menentukan ya, mengambil decision dalam melakukan offense maupun defense. Saya kira itu berangkat dari game plan yang sangat disiplin dijalankan oleh pemain-pemain Stapak juga, Bung Ridwan. Dan saya sempat berbicara dengan Savon Goodman dan juga Kendall Yancey kemarin pada babak semifinal. Bagaimana mereka mengapresiasi pola kerja dan juga coaching dari Gedru Sibenas ya, Coach Gibi. Ya, mereka begitu banyak telah mendapatkan coach dari berbagai coach di Amerika maupun di Eropa, mereka bermain di sana. Namun mereka berdua sepakat bahwa Coach Gibi merupakan salah satu top coach yang mereka pernah dapatkan. Gagal serangan dari Stapak, defensive rebound Dior Lohon. Avan Seputra menerobos masuk, mancing foul dari Rizky Effendi. Saya kira Satria Muda harus mempersiapkan game kedua lebih baik lagi, Bung Ridwan. Banyak sekali pergerakan-pergerakan di offense mereka yang buntu ya, seperti tidak berhasil untuk memecahkan pressure defense yang sangat baik yang dilakukan Stapak seperti itu, Bung Ridwan. Gagal. Ini masih belum berakhir ya, seri ini, final ini masih belum berakhir. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini adalah the best of three series untuk babak final. Setelah game ini akan diadakan game kedua yang akan diadakan di Gor Citra. Dan saya teringat bahwa seperti tahun 93-94 yang lalu bagaimana banyak tim yang tidak menjagokan Houston Rocket dan juga tim yang dilakukan Rudy Tomjanovic saat itu. Namun Houston Rocket bisa membalikkan kondisi. Dan memenangi back-to-back NBA Championship ya. Ada satu kata yang cukup teringat oleh para fans basket adalah never underestimate the heart of the champion. Dan kini inilah satu pertanyaan yang harus dihadapkan kepada para pemain dan juga coaching staff dari Satria Muda. Bagaimana mereka harus menyikapi pertandingan performa mereka pada malam hari ini dan apa yang mereka bisa pelajari dan mereka rubah di game kedua nanti. Betul sekali. 74-58. Hardianus. Yancey, mana kaki dari Kendall Yancey dari bola. 2 menit 7 detik tersisa, Agassi Guantara masuk menggantikan Rizky Effendi. Savon Goodman telah mengumpulkan 21 poin, Kendall Yancey mengumpulkan 17 poin. Dari Satria Muda, Arki Dikaniwis telah mengumpulkan 16 poin. Dan Hardianus
mencetak poin ke-15-nya. Ya. Full court press oleh Satria Muda memaksa Stapak untuk melakukan turnover dan ya. Ya. Double dribble. Tapi kita traveling dilakukan oleh Kendall Yancey tadi mengangkat pivotnya. 74-60. 1 menit 55 detik tersisa. Kaleb Rahmat Gumilang dimasukkan menggantikan Rama. Widi juga masuk menggantikan Abraham Damargrahita. Adrianus. Hardianus. Baik sekali. Masih keep going Hardianus. Lagi-lagi full court press. Satria Muda. Kaleb. Hit. Steal. Lauren Sisui. Kini hanya beda 10 poin. 1,5 menit. Masih cukup banyak waktu, Bung. Bella. Widi. Sayang sekali Widi. Gagal. Jump ball situation. Bola milik dari Satria Muda. Ya. Masih melakukan fight, Bung. Ya. Bella. Ya. Saya kira ini Satria yang, Muda. Ini yang saya harapkan dari tadi, Bung Ridwan. Full court pressure. Harus melakukan sesuatu. Ya. Dengan waktu tersisa 1 menit 24 detik ini mudah-mudahan masih ada waktu. Celah untuk Satria Muda mengejar ketinggalan. Dan terlihat bahwa Stapak tadi sedikit lengah ya. Di dua possession terakhir. Dan ini memberikan nafas hidup baru bagi Satria Muda. 1 menit 20 detik tersisa. Ega. Avans Putra. Dior Lohon. Nice. Dan kini hanya single digit Bella. 74-66. Astil. Wasit Harja Jaladri mengatakan bahwa Liga Michel tadi melakukan fall, merebut bola dari tangan Widi. Usaha yang cukup sangat tipis murid. Kita lihat di replay. Ya, kita lihat tapi kita harus juga melihat bahwa wasit memiliki posisi yang lebih baik dari kita. Betul. Kini dua kali free throw karena dua tim sama-sama telah tim foul. Jadi akan kepada Widi. Free throw cukup penting untuk Stapak. Baik sekali Widi. Masuk. 65 detik tersisa. Kita lihat apa yang bisa dilakukan Satria Muda. Waktu yang sangat tipis ini. Gagal, 9 poin. Ya. Stapak untuk sementara unggul. Audi Bagastio. Avans Putra. Lauren Sisui, fall. Baik sekali. Kendall Yancey. Tadi Stapang mengajar rekan-rekannya untuk huddle. Ya. Coba menenangkan rekan-rekannya. Untuk kembali fokus defense. Sementara dari Stapang, dari Satria Muda. Tidak ketinggalan Coach Jobel sudah memberikan instruksi baru kepada anak-anaknya. Kepada Fabian Michel, Avan Seputra dan juga Ega Bagastio. Stapak masih memiliki 2 kali time out, Muridwan. Saya pikir under 1 minute ini Coach Gibi sebaiknya menggunakan salah satu dari time out itu. Kita pertama dari Lauren Sisui masih gagal. Sayang sekali. Fall dilakukan oleh Ega terhadap Kendall Yancey. Saya kira itu termasuk dari sacrifice fall, Bung Ridwan. Ya. Sehingga waktu akan dan cepat berhenti. Ya. Karena shot clock tidak game clock tidak dijalankan. Betul. Mereka otomatis karena udah tim foul ini ya. Bella ya. Ini salah satu pertimbangan sekali. Mereka langsung pergi ke free throw. Apapun yang terjadi, ball possession kembali kepada Satria Muda. Kendall Yancey. Ya. Free throw pertama gagal. Pemain Stapak saya kira harus menyadari kalau ini memang salah satu dari strategi dari Satria Muda, Bung Ridwan. Dan harus berusaha memanfaatkan free throw yang mereka miliki saat ini.
Ya. Shooter kedua masuk. Kembali membawa 10 ya. Poin. Setapak unggul 76-66. Adi Bagastyo. Afan Seputra. Afan. Shooter masih belum berhasil. Ah, still oleh Kendall Yancey. Widi cepat ke depan, Widi. Wow. Cepat sekali. 12 poin gini, setapak unggul. Timeout diambil oleh Satria Muda. Just under 30 seconds left. Yeah. 78-66. Bella cukup berat apabila kita mengharapkan tim Satria Muda untuk bisa mengejar ketertinggalan. 30 detik tersisa dan kini ada sekitar 6 bola. Membutuhkan sekitar 5 possession minimal. Saya kira strategi yang dilancarkan Coach Obel ini di 1 menit 30 detik terakhir tadi sebenarnya membuahkan hasil, Bung Ridwan. Ya. Cuman menurut saya agak telat ya. Ya. Seharusnya bisa dilakukan di mungkin di menit-menit 3 atau menit 4 di quarter keempat tadi, Bung Ridwan. Atau mungkin malah early in the game ya, Bella, bisa mengkombinasikan ya dengan apa pergantian sistem full court, apa half court, betul, atau mungkin zone diganti dengan man to man. Harus di mix seperti itu dari awal. Saya kira waktu Arki fall out itu sudah harus dilakukan, Bung Ridwan. Ya. Karena praktis mereka tidak memiliki setup offense yang cukup baik ya dengan keluarnya Arki. Dari sisi setapak, Bella, kita tidak bisa mengatakan hal yang lain kecuali luar biasa sekali bagaimana Coach Gibi, Gidris Ibenas ini mempersiapkan timnya, bahkan tadi saya menemukan informasi bahwa mereka tidak melakukan shoot around di lapangan seperti pre-game ritual seperti biasanya. Mereka memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Coach Gibi menerapkan sistem yang terbaik mereka untuk menghadapi tim Satria Muda di home game Satria Muda di babak final ini. Saya kira memang tapak ini sangat-sangat memiliki persiapan yang cukup baik ya, Bung Ridwan. Ya. Walaupun tidak melakukan shoot around, tapi mereka berhasil memiliki field goal yang cukup baik dan berhasil unggul saat ini. Ini Kendall Yancey. Savon Goodman yang diistirahatkan, Kendall Yancey masih di lapangan. Setapak sekitar 30 menit tersisa ini. Ya. Dan apabila ya mereka mampu untuk mempertahankan keunggulan, ya maka setapak akan mencuri game pertama ini di IBL Final. Ya. Jangan lupa sekali lagi kita sampaikan bahwa game kedua akan diadakan di Kota Bandung, di Gor Citra Arena, yang dipilih untuk menjadi home base bagi setapak pada hari Sabtu nanti tanggal 23 Maret. Kita harapkan kehadiran para fans basket dan fans IBL, terutama fans dari Satria Muda dan setapak, untuk kembali memadati arena untuk menyaksikan IBL Finals, IBL Pertamax 2018-2019. 30 detik tersisa. Bola inbound, Famiga Michel, Lawrence Yusui, baseline, Lawrence Yusui. Baik sekali. Terlalu pressure. Ada Kendall Yancey, double team. Kendall Yancey. Vincent, apa yang terjadi di lapangan? Afan Seputra terlihat tidak mampu berdiri dengan kekuatan dirinya sendiri. 18 detik tersisa, 78-68. Oh, Famiga Michel. Afan Seputra. Afan Seputra yang dimasukkan untuk menggantikan Famiga Michel. Kami harapkan tidak terjadi apapun pada Famiga Michel. Telah cukup lama dia harus melakukan rehab ya. Telah cedera yang dialaminya. Ya. 78-68, 18 detik tersisa dan Vincent Rivaldi Kosasi. Free throw line, free throw pertama. Gagal. Pemain berusia hampir berusia 23 tahun ini. Free throw kedua, masuk. 80 second, maybe not sure. Game clock telah shot clock telah dimatikan. Ega. Gagal. Defensive rebound. Rama.
dan hanya dipegang saja oleh Agassi Guantara. Para coaching staff telah berada di tengah lapangan, saling memberikan salam, dan demikianlah akhir dari game pertama ini. Setapak 79, Satria Muda 68, Bella terima kasih. Ya. Kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu untuk game kedua di IBL Finals. Pertama 2018 ini. Sekali lagi, Setapak mencuri kemenangan di game pertamanya 79-68 atas Satria Muda Pertamina Jakarta. Jangan kemana-mana, kita akan mencoba mengambil interview dengan salah satu pemain dari Setapak Jakarta. Selamat malam IBL fans dimanapun Anda berada. Malam hari ini baru saja kita menyaksikan game pertama The Final IBL Pertamax 2018-2019 antara Satria Muda Pertamina Jakarta berhadapan dengan Setapak Jakarta dan dimenangkan oleh Setapak Jakarta. Dan di sebelah kanan saya sudah ada May Johnny, pemain dari Setapak Jakarta. Selamat malam May Johnny. Malam hari ini kita tahu bersama kalau secara statistik May Johnny membukukan 12 poin, 1 asis dan 5 rebound. Oke, May Johnny, apa motivasi untuk bermain sangat baik hari ini sehingga mencatat beberapa catatan terbaik di statistik malam hari ini? Motivasi saya sih sebenarnya karena ini juga final pertama saya, jadi saya juga pengen ngasih yang terbaik buat tim Setapak juga. Oke. Ini adalah game pertama dan nanti game kedua akan kita ikuti bersama di Bandung tanggal 23. Apa persiapan dan strategi yang mungkin yang untuk dilakukan dari seorang May Johnny bersama tim untuk menyambut game kedua di kota Bandung? Tetap fokus aja sama yang dikasih sama pelatih. Udah itu aja. Itu aja. Terakhir mungkin ada pesan untuk IBL fans untuk menonton pertandingan game kedua di Gor Citra Arena Bandung. Mungkin ada pesan untuk IBL fans? Buat IBL fans jangan lupa dukung Setapak di seri 2 Bandung. Oke, itulah dia konversasi kita bersama dengan May Johnny. Terima kasih banyak. Jangan lupa IBL fans dukung terus kedua tim dan saksikan pertandingan kedua di Gor Citra Arena Bandung tanggal 23 Maret 2019. Kita ketemu lagi di Bandung. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Setapak Jakarta dan juga Satria Muda Pertamina Jakarta. Dengan demikian berakhir sudah game pertama hari ini IBL.
Ya, saat ini saya bersama dengan Caleb Ramot Gemilang dari Stapak Jakarta yang pada malam hari ini mampu mengalahkan Satria Muda untuk mencuri game pertama di IBL Finals, IBL Pertamax 2018-2019. Caleb, selamat. Dan juga ucapkan selamat sekali lagi untuk award dari MVP ya, sebagai pemain terbaik di Liga IBL Pertamax 2018-2019 ini. Bisa di-share sedikit bagaimana perasaan Caleb sekarang mampu memenangi MVP dan juga memenangi game pertama di final ini? Ya, pertama untuk MVP, puji Tuhan lah saya bisa dapat gelar. Itu kan semua pemain basket pasti pengen lah. Tapi saya kredit untuk teman-teman, untuk pelatih juga. Karena ya gue tanpa mereka gak bisa apa-apa lah. Mereka yang konsisten bagus, jadi gue juga kebawa bagus gitu. Itu aja sih. Kalau untuk game malam hari ini, menurut kami ngejalanin game plan yang dikasih sama pelatih gitu aja. Kalau bisa dikasih summary dikit ya, atau sedikit apa preview sedikit. Sebenarnya game plan dari Stapak terhadap Satria Muda itu apa sebenarnya? Fokusnya apa? Cuma satu, fokusnya rebound. Jadi kan karena kita kalah size lah. Kalau kita lihat pemain Satria Muda kan tinggi-tinggi semua gitu. Jadi ya kita harus rebound. Kalau kita menang rebound, kita menang the game lah, dia bilang gitu. Oke. Ini merupakan the best of three series dan ya, apa namanya di regular season Stapak mampu untuk mengalahkan Satria Muda dua kali berturut-turut. Yeah. Sebenarnya apakah ini bisa menjadi modal juga bagi Stapak untuk menghadapi game kedua nanti? Seberapa confident Stapak untuk bisa mengalahkan Satria Muda di game kedua nanti? Pasti modal untuk kami ya, tapi modal juga untuk mereka gitu. Karena mereka kan pasti menggebu-gebu pengen ngalahin kita gitu. Apalagi game kedua, do or die untuk mereka, pasti mereka lebih tough lagi lah. Karena kita lihat di semifinal kemarin, kita di game kedua lawan Pasifik, kita kalang kabut juga gitu. Karena mereka juga nggak mau tersingkir gitu kan. Jadi pasti saya udah menduga gitu, pasti nanti di game kedua lebih tough lagi pasti daripada ini gitu. Ya, pertemuan antara Stapak dan Satria Muda ini disebut sebagai El Clasico ya. Setelah berapa tahun ini akhirnya Stapak bisa mampu menembus ke babak final melalui perjuangan yang cukup keras. Dan pada musim ini tentunya tahun yang sangat spesial sekali, mampu 17 game streak, menang 17 game turut-turut mengakhiri regular season dengan baik. Tapi sebenarnya bagaimana caranya dari coach dan juga para pemain terutama yang telah membela Stapak cukup lama untuk tetap fokus untuk bisa memenangkan pertandingan dan juga memenangkan seri ini? Jadi dari, kita balik lagi dari coach ya, coachnya memang disiplin banget lah. Gak dari di dalam lapangan aja, jadi di luar lapangan juga gitu. Jadi dia membiasakan habit-habit yang baik gitu. Contohnya kita harus makan bareng gitu. No HP waktu kita makan gitu. Memang kecil gitu, tapi secara nggak langsung pasti kan chemistry kita terbangun lah. Ya menurut saya sih itu berpengaruh sekali gitu. Pertanyaan terakhir untuk Caleb. Caleb, ini merupakan satu achievement yang luar biasa bagi Stapak musim ini. Dan tentunya Stapak ingin menjadi juara siapapun, baik Satria Muda dan Stapak juga yang menjadi juara. Namun dari sisi personal Caleb sendiri, apa sih yang mendorong Caleb untuk bisa bermain dengan level yang lebih tinggi lagi di musim ini dan hingga mampu untuk memberikan kontribusi positif bagi tim di seri final ini? Ya kita tahu kan Stapak punya sejarah juara yang bagus gitu ya. Waktu saya pindah, ini kebetulan tahun pertama saya di Stapak gitu. Jadi ya saya senang banget lah. Tahun pertama saya bisa bawa Stapak juara lagi. Amin. Bisa bawa ke final gitu. Setelah 4 tahun gak ini gitu. Jadi ya saya termotivasi untuk itu gitu. Jadi itu motivasi saya gitu. Saya pindah ke sini, saya mau ngasih sesuatu gitu. Jadi gak pengen berlalu begitu aja. Kebetulan juga coachnya satu visi dan satu misi gitu. Jadi enak lah. Gitu, ngejalaninnya gitu. Oke, terima kasih Caleb dan good luck in the second game. Ya, doain, game kedua. Yep, thank you. Itu tadi bincang-bincang kita sejenak dengan Caleb Ramot Gemilang. Kita akan bertemu kali di game kedua IBL Final di Gor Citra Arena tanggal 23 Maret 2019. See you.